provinsi yang paling banyak hoaxnya adalah di Jawa Barat juga. Nah, ini merupakan challenge juga ya, karena ilmu mengurangi hoax itu juga adalah rangka ilmu komunikasi juga. Apalagi sekarang seiring dengan pertumbuhan teknologi, kalau kita lihat di dunia ini ada 7 miliar penduduk dan 5 miliarnya itu adalah pengguna internet ataupun perangkat bergerak, handphone dan sebagainya.